Pelaksana Tugas Gubernur Jambi Fahrori Umar hadir dalam deklarasi DPW Ikatan Keluarga Minangkabau Provinsi Jambi dan pengukuhan DPD KM Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakannya pengukuhan DPD KM Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi yang dikukuhkan langsung oleh Ketua DPW IKM Provinsi Jambi, Joni Najuan, didampingi Sekretaris DPW IKM Provinsi Jambi, Arman Syafaat. Acara dilaksanakan di Hotel Irsisi, Kota Jambi. PLT Gubernur Jambi, Fahrori Umar, berharap DPW dan DPD Ikatan Keluarga Minangkabau atau IKM Provinsi Jambi untuk memegang teguh amanah roda organisasi Ikatan Keluarga Minangkabau. Selain itu, Fahrori berpesan kepada Ikatan Keluarga Minang Provinsi Jambi yang sudah dibentuk dapat mampu konsolidasi dan pemantapan organisasi agar mampu menjawab tantangan di era globalisasi saat ini. Sementara itu, Ketua DPW Ikatan Keluarga Minangkabau atau IKM Provinsi Jambi, Joni Najuan, mengatakan IKM akan berupaya memberikan kontribusi kepada masyarakat Minang dan khususnya pemikiran-pemikiran positif kepada pemerintah daerah. Dari Jambi, Nurani Wulansari, Tribrata TV, Salam Tribrata.